Saudara, pasca penangkapan dua terduga teroris oleh Densus 88 di Jalan Lintas Sumatera. Nama saya Adi. Nama saya 16 tahun. Sejak kecil, saya ditinggalkan oleh orang tua saya. Hingga akhirnya, saya hidup sebatang kara. Dan tidak punya apa-apa. Dan sekarang yang bisa saya lakukan hanyalah mencari sisa-sisa bekas makanan. Bang, coba abang duduk sebentar dulu. Aku kasihan lihat abang dari tadi mulut terus. Bang mau pekerjaan gak? Emang apa pekerjaannya bang? Jadi gini bang, kita ketemuan aja besok. Emang di mana alamatnya? Bentar, ini alamatnya bang. Saya tunggu besok ya bang. Bang, ini tasnya bang. Abang nanti taruh tempat yang ramai. Ini apa isinya bang? Lihat aja. Kok bom? Sudah, Jun? Sudah. Jun, kayaknya ada yang ngintip deh. Ah, di mana? Di situ. Halo, Pak. Halo, ada yang bisa bantu? Di sini ada hal yang mencurigakan. Jalan Fatmawati, Soekarno-Hatta. Oke, saya akan segera ke sana. Iya, Pak. Radikalisme adalah suatu sikap yang bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan.